Sesungguhnya mengucap kelimah syahadah itu dapat menghapuskan semua dosa. Ini kelebihan mengucap dua kelimah syahadah. Orang hak masuk Islam tu, dosa-dosa dia hak belum pada Islam tu hak apung habis. Guguh habis. Inilah kelebihan orang masuk Islam. Hadis yang ke sebelah ni. Hadis yang ke sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat dalam minggu yang keberapa ni? Minggu ni, minggu yang ketiga, minggu yang keempat dalam bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijrah. Sebab hari Jumaat bulan Rabiul Awal ada 5 Jumaat. Dah, sebab dia mula dengan Jumaat. Jadi minggu ni kita masuk di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ma taraktu hajatan wala dajjatan illa qad ataitu. Qala, alaysa tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah 3 times? Qala na'am. Qala fa inna dhalika ya'ti ala dhalik. Hadis ni ada di dalam al ahadith al mukhtarah juzuk yang kelima muka 1773. Sanadnya adalah sanad sahih. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki datang menemui Nabi SAW, maka dia berkata, ini cerita pandok-pandok lah. Jumpa dengan Nabi, dia tu pun sebut, wahai Rasulullah, tidak ada perkara kecil atau perkara besar, yakni apa tu maknanya dosa dan kesalahan, kecuali saya pernah membuatnya. Nah, maknanya dia masa zaman jahiliyah, belum pada masa Islam, orang ni dia mari mengaku depan Nabi lalu, Nabi, tak kira dosa kecil, dosa besar, saya buat belakang. Masa duduk dalam belum pada Islam, duduk dalam zaman jahiliyah dulu. Nabi pun tanya dia, tidak ke, apa ni? Kecuali saya pernah membuatnya. Sabda Nabi SAW, Nabi tanya dia, tidakkah engkau bersaksi, maknanya mung ni, dakkah mung mengucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah? Nabi mengulanginya 3 times. Ulai 3 times Nabi tanya dia, mung tak mengucap ke la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Beliau menjawab, yo, maknanya saya masih Islam dah Nabi, saya jadi orang Islam dah, saya mengucap dah. Sesungguhnya mengucap kelima syahadah itu dapat menghapuskan semua dosa. Ini kelebihan mengucap dua kelima syahadah. Orang hak masuk Islam tu, dosa-dosa dia hak belum pada Islam tu hak apung habis. Guguh habis. Inilah kelebihan orang masuk Islam. Sebab tu bila kita tengok orang masuk Islam tak, lepas pada dia mengucap dua kelima syahadah, daripada hati dia sungguh tu, bermaknanya hari tu ataupun masa tu dia adalah tak ada dosa walaupun sikit, supaya dengan hari mak dia lahir kepada dia. Masya Allah, ini adalah satu kelebihan yang besar dalam Islam, beri kepada orang yang masuk Islam. Nah, sebab tu ada setengah ketika Nabi apabila orang mengucap dua kelima syahadah siap, Nabi katanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah selamatkan dia daripada api neraka. Ha, tu.
tanda katanya orang mengucap dua kalimah syahadah, insyaAllah dia akan boleh masuk dalam syurga. Nah, masuk pula bab yang keempat. Bab al-Islamu nasakhal adiyana sabiqah. Apa tu maknanya? Agama Islam menghapuskan semua agama dahulu. Marilah agama gapa nama pun belum pada Islam, agama Islam inilah menghapuskan segala maknanya batal tak tak pakai habis dah agama-agama belum pada tu. Walaupun comel Latin agama tu tapi tak pakai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tengok hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 153. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, Nabi sebut katanya, demi jiwa Muhammad berada di genggamannya. Maknanya Nabi supah. Cik ni, dan Nabi sebut lagu ni, Nabi supah. Demi nyawa aku duduk di tangan Allah. Ha, tu maknanya, dia nak royak benda hak penting. Nah, tidak ada seorang pun yang telah mendengar tentang diriku dari umat ini. Maknanya, siapa-siapa sahaja yang tahu katanya aku ni jadi rasul. Lepas tu dengar pula ajari hak aku duk ngajar, duk royak sama ada dia baca ke, orang royak ke dia ke, ataupun dia tahu katanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir di atas muka dunia ni. Gitulah. Apa? Baik orang dari Yahudi ataupun gitu, sama ada dia Yahudi mahupun Nasara, Nasrani. Ha, ni Nabi misal dua ya agama. Lepas pada tu kita kiyah sendiri lah. Nah, lalu dia meninggal dunia sebelum berimeh dengan syariat agama ajaran yang aku diutuskan, diutusnya. Maknanya orang tu dia tahu dah katanya aku ni duk mengajar Islam, duk sebar Islam. Tapi orang tu dia hidup sampai mati tak berimeh dengan ajaran Allah, ajaran aku. Kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maknanya orang tu adalah ahli neraka lalu. Tak ada kena torong, tak ada kena takwil banyak. Siapa-siapa mati dalam kafe, orang itu adalah ahli neraka. Gitu, mudah-mudah. Tak ada kira tamnaing ke apa-apa. Duk mano, anak siapa, cucu siapa. Semua, kalau sekiranya tak berimej dengan Allah, tak berimej dengan Rasul adalah ahli neraka. Supalah juga, orang Islam tapi pergi mati dalam kafe. Mati dalam keadaan dia tinggal agama Islam, maka dia juga ahli neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka buat selama-lama. Tak ada kena takwil banyak dah. Ha, gitulah. Nah, mudah-mudah yang kita faham. Yang ke-13. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyan ahabbu ila Allah? Qala Al-Hanifiyyatus Samhah. Hadis ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad 2107. Hadisnya adalah sahih li ghairi. Ha, ni dia panggil mustalah hadis. Dia ada sahih, ada sahih li ghairi, ada hasan. Nah, ada apa ni sahih, bukan hasan sahih kalau dia dalam Sunan At-Tirmizi. Ada dhaif. Ha, tu setengah-setengah dah dhaif jiddan, maknanya lemah, sangat-sangat lemah. Ha, tu istilah-istilah yang ada di dalam hadis. Tak apalah hak ni, dah kita kokong ngaji insya-Allah. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Abdullah bin Abbas, dia kata kan ni, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi. Orang tanya Nabi kata kan, ajaran Islam yang mana ko lebih dikasihi oleh Allah? Dah ajaran Islam ni banyak ah. Go tu go ni banyak. Orang lagi tanya pun tanya, wah, hak pasal kenuh lalu dah pek. Ajaran Islam banyak-banyak ni. Hak mana paling molek sekali?
sabda baginda iaitu apa? Mudah dan sederhana. Ha ni nak ayat katanya dalam Islam tak ada yung yang ni. Mudah-mudah eh. Ngaji paham reti, alhamdulillah aman. Yang iwak payah dalam agama. Ha ni Nabi pesan mudah dan sederhana. Sederhana ni maknanya bobo molek. Tak ada sutung, tak ada yon. Kalau dia siapa duk gi buat ajaran agama jadi doah langsung. Haje. Jadi susah bagi dia. Bagi siapa yang yon doah maknanya buat tak padu sangat, buat mudah-mudah, mudah sampai ke tak berdasar kepada ajaran Allah, kepada ajaran Nabi. Haje kata orang tu maknai doah dalam hak agama. Boleh belaka, pegang tangan tino apa boleh, zina boleh, minum arak apa tak apa. Ha, tepat tu duk kiyah ngotak sendiri. Ah tak apa. Dah zina tino pun nak kita kita pun duk nak juga. Ha. Nya kiyah belaka. Ah judi tak apa. Dah demo redha kita redha, sama-sama bawa duit belaka. Demo benih, demo ambil, kita benih kita ambil. Ha tu. Jadi duk main ngotak sendiri, penuh habis. Sebab tu ajaran agama ni jangan duk kiyah ngotak sendiri. Yang duk main apa saing pandai-pandai gamuk-gamuk tak boleh. Tu hal ayat sendiri dalam Quran, inna zanna la yughni min al-haqq syai'a. Dalam surah apa? Wan-najmi idza hawa. Sesungguhnya sekor tu tidak boleh benar. Maknanya nak gi mengatasi benar-benar tak boleh. Benar-benar dia tetap benar. Lepas tu benar hak sekor-sekor gamuk-gamuk. Kadang-kadang gamuk ni kena, kadang-kadang tak kena. Banyak ke tak kena gamuk. Aku dah gamuk lagu tu. Ha ni, saya baca dalam setengah-setengah kitab dia kata kena. Kita duduk atas air. Dengan kita tengok ada kayu seputung duduk dalam air. Ha ni dia misal mudah-mudah. Kita duduk atas air. Tengok, kayu tu pandak kali. Kita tengok duduk atas air. Duk pehe katanya kayu seputung duk cocok duk cacah dalam air tu kita duk pehe katanya pandok. Duk gamuk-gamuk gitu. Panjang kali 3 meter kali. 4 meter kali. Bo turun dalam air semua barulah kenung. Terah kita gi ukur, pak ha hak aku duk royak katanya 3 meter bukan weh. 7 meter. Sebab apa? Sebab duk tengok atas air, tak tengok dalam air. Gitu orang menyelai tengok, pak ukur, barulah kena. Hatu dah. Misal mudah-mudah katanya, ajari agama jangan duduk kiyah. Main otak. Nga tak ada ilmu dah. Kalau ada ilmu tak apa. Pandai ilmu alak, ilmu beberapa ilmu, mari duduk. We need chai, we crock, tak apa. Sebab tu Nabi ada rakyat di dalam satu hadis. Nabi katanya, siapa-siapa ijtihad. Ijtihad, dia betul, maka dia akan dapat dua pahala. Tapi siapa yang ijtihad tak betul. Ijtihad ni bukan main otak saja dah. Dia panggil ilmu. Banyak-banyak ilmu. Dia mari duk wikrok winichai satu-satu masalah sehingga dia nampak lagu ni. Nabi ayat katanya kalau sekiranya orang tu ijtihad betul, dia boleh dua pahala. Pahala betul dan pahala usaha dia. Tapi kalau ijtihad tak betul, dia akan boleh satu pahala. Iaitunya pahala hak dia usaha tu. Tapi pahala hak betul tak ada. Sebab tu dalam hal agama ni, kalau sekiranya kita ngaji, ulama tu kata lagu tu, ulama ni kata lagu ni, ulama tu kata, misal katanya ada siapa 10 pendapat. Saya misal itu, ada 10 pendapat. Hasanat katik daripada ulama tu kata lagu ni lagu tu, kita misit naikkan liat hak mana kita rasa boleh. Tak mesti katanya kita kena bergeso. Hak ni aku nak bergeso, hak lain aku nak tahu. Aku tak siamah, aku tak sireti, aku tak siamengaji. Tak boleh. Nah, kita ngaji jadi luah. InsyaAllah, siapa-siapa yang ngaji luah, ngaji buka dada dia, otak dia, untuk nak pahal Islam dengan secara meluah. InsyaAllah, orang tu duduk. Duduklah di sangkum mana-mana pun, InsyaAllah dia hidup molek. Dia hidup kena. Tak ada speak cara mikir dia. Alhamdulillah ni. Sebab itulah kita usaha dah. Kita jadi semua dalam hidup kita beragama ni jadi cara luah. Nah, jangan speak pendapat ulama pun kita terima belaka. Kecuali nampak katanya menetes sungguh. Tak serupa dengan hak Nabi buat. Nabi buat kiri, dia buat kanan atau tak. Walaupun pendapat ulama pun tak boleh terima juga. Nah, ulama-ulama ni manusia ya. Nak pergi benar dengan Nabi tak boleh. Nanti gitulah cara dia dak.
Akhir sekali tengok ada masa sikit lagi, iaitu bab yang kelima dah. Bab man mata 'ala tauhid dakhalal jannah. Bab dia sesiapa mati di atas jalan tauhid, nescaya dia masuk syurga. Allah ni hadis yang ke-14 dah. Dia tulis dalam muttafaqun alaih. Ni istilah hadis juga ni. Muttafaqun alaih maknanya hadis ni disahkan ataupun diittifaq oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ha, tu istilah hadis. Nah, orang-orang yang ngaji sahih hadis ya ya reti ya tahu. Nah, tapi tak apalah sebagai maklumat kepada kita semua. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1237 dan Muslim 94. Maksudnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya malaikat utusan Tuhanku datang dan memberitahu kepadaku atau memberi berita gembira kepadaku. Ha, ni malaikat mari duk royak kepada Nabi. Alhamdulillah. Royak gapo tu eh? Ha, ni tengok ni. Bahawa siapa sahaja yang meninggal dunia dari kalangan umatku yang tidak bersekutu dengan Allah sesuatu pun. Maknanya siapa mati orang tu ya tak syirik dengan Allah Taala. Ingat molek ni, tak syirik. Dia pasti masuk syurga. Aku berkata, aku siapa sini ni? Abu Dzar. Abu Dzar bila dengar Nabi royak lagu tu, dia tanya Nabi. Sekalipun dia pernah berzina dan mencuri. Ha, tengok. Abu Dzar nin benar-benar Nabi. Umat Islam ni dia mati tak bersyirik dengan Allah walaupun dia biasa berzina, dia biasa curi. Nabi jawab lagu mana? Sabda baginda, sekalipun dia pernah berzina dan mencuri. Allah. Nabi nin bermaknanya kadi zina ni, ya kadi zina ni kadi besar ke? Tapi Allah Ta'ala apung lagi. Duduk di Allah Ta'ala. Nak apung tak siapung. Tapi kalau sekiranya orang tu benar-benar dia cuci bersih sungguh. Lepas pada dia berzina ataupun dia biasa buat benda tak molek. Tapi dia bertobat. Dia kembali ke jalan Allah dia pun. Molek dalam Islam dia, dalam hidup dia. Walaupun dia biasa curi. Ha, misal. Lepas curi-curi ni. Ya kadi hak pasang sakut dengan manusia dah kita ambil bagi orang, orang tak halal. Tapi ada peluang lagi boleh masuk di dada dalam syurga. Allah, hak naknya jangan syirik. Syirik ni kadi besar, kadi ayat, kadi apa? Kadi ayat siapa kau? Kena perahan ciwitnya kalau atas dunia. Tak ada apa dah. Nah, sebab itulah kita pun nak ingat-ingat molek katanya benda-benda pasal ini adalah benda-benda yang besar dalam hidup kita. Lepas tu insyaAllah lah kita sambung semula hadis yang ke-15. Lepas tu supaya sokmo lah pada hari Jumaat ni nak minta orang pada kita semua ni. Siapa-siapa yang luar nak minta boleh 5 minit eh. Pakak-pakak tolong sapu masjid. Nak sapu-sapu dapur-dapur insyaAllah. Tak ada kena nak kerja sore dak. Kerja ramai-ramai mudah-mudahan nak Allah Taala balas kebaikan kepada kita dengan pahala. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.